Binatang yang suka makan rumput, budak. So ngebudak-budakin orang. Kuping lu tuh banyak pipanya. Kayak gimana? Kambing. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Ini tempat ini kebiasaan nih Bang Ma'ruf nih. Ini kalau habis bininya ngompol dijemur di sini. Ya. Sinyalnya ngobrol nih. Bininya yang ngompol bukan anak. Bininya ngompol, lakinya juga ngompol. Cuman nggak begitu kenceng. Ini kos-kosannya. Lu mau apa aja di sini udah bisa. Kasurnya aja khusus. Kasur yang kanan buat mimpi indah, kasur kiri buat mimpi buruk. Hah? Kok bisa dibedain kayak gitu, Bang? Ya mungkin keadaannya sedang ini. Kalau itu kan tergantung dari keinginan kita. Ya kan? Nah, yang pasti tanah itu di mana? Masih di sini. Kosan sini. Wow. Pokoknya luas sini. Di mana mau di mana? Semua bisa. Apaan sih lu? Gua kirain sendal jatuh. Sendal jatuh. Apain lu? Gua ngantri si Daus, lihat di sini jaringan yang namanya why not bebas. Wi-Fi. Wi-Fi. Ambil rapot. Siapa ngambil rapot? Itu nganterin dia. Emang dia anak gua. Lah itu kok dianterin? Kalau tahu bukan anak lo kenapa dianterin? Oh iya benar juga. Bukan gua nganterin dia beli ngambil rapot. Dia itu juga mau kos di sini. Dari kos-kosan. Fasilitasnya semua. Gua lagi ngomong lo ngomong. Apaan sih lu ngomel mulu? Gua lagi nerangin. Iya. Gua juga nerangin tadi ke lu. Lu ngomong kos-kosan lu. Nerangin lu mau nerangin apaan? Emang lu bolam? Bukan masalah begitu. Gua lagi nerangin si Daus nih fasilitas kos. Ya udah ke sono. Ya ini jadi, makanya gua nerangin ke lu juga. Gue enggak ngekos, gue nganterin. Saya ya, Pak, saya yang mau ngekos. Ya gue ngerti, bukan lu yang kos, tapi si Daud rencana mau kos di sini. Oh. Ini gara-gara blocking. Blockingnya salah. Situ nerangin saya kan, tapi mau, situnya di situ. Mau belanja lu? Kenapa? Itu mau pergi ke blocking. Blocking. Jadi kalau nginep di sini. Di sini dong, Bang. Kan saya yang mau ngekos. Lu pergi deh, gue jadi salah. Pak, lu usir gue. Lalu ngapain di situ? Nah, gue keamanan di sini dan gue juga sebagai makelar ini kos-kosan. Lu jadi keamanan, nih kampung jadi tambah nggak aman. Anak kecil nangis, semua mimpi buruk lihat muka lu. Emang lu ngekos di mana? Tunjukin sama dia. Di sini, sini. Ya kos putra di sini. Ya gue ada kos putra di mana? Ya buat cowok-cowok di sini kan? Laki. Nah gini, ini si Daus atau si Reza yang akan kos di sini. Ya, di atas gua ketok ya. Pale lu ntar, men. Gua lagi ngejelasin nih, siapa yang berhak untuk kos di sini, Daus atau si Reza. Ya udah pasti saya dong, Pak Jarwo. Lah kenapa jadi harus dipilih-pilih? Loh, ini kan cuma satu tinggal di kos-kosan. Jadi supaya yang berhak kos di sini kita... Gak takut deh tinggal satu. Maksudnya? Itu ditinggal satu orang di situ sendirian. Ya nggak serem apa dia nggak takut. Bukan, maksudnya pilih salah satu. Pilih salah satu. Gua yang nyesel ketemu dia. Ya, ya udah pasti saya dong. Lah lu gua di gedung sebelah, gua kemarin lu ikut juga. Gua maksudnya biar nggak ketemu lu. Pakai ikut juga kemarin. Ini talent pakai ngoling-ngoling dia lagi. Jadi nih. Dan kesian si Opi sekarang ngadu jangkrik dia. Dia lagi di calling nggak pakai kumis, jadi nggak ngenalin orang talentnya. Ya udah, lu jangan mengalihkan persoalan kita ya. Kita adu tebakan dia sama dia, ya. Orang lagi ngomong lu nerangin yang lain juga. Gak usah pake tebak. Lu kasihan lo liat bengong begitu. Lu ngomel mulu kayak kepala sekolah gak ada sekolahannya lo. Sekolah gak ada sekolahnya, bukan kepala sekolah namanya. Kepala doang. Yeah. Jadi. Iya pak. Karena ini. Kan ya saya yang mau kos dono bukan saya. Iya kan mau kos juga. Iya. Iya kan? Iya saya nyari sama Pak Jarwo. Dulu kecil pak, dia kadang gedean ya pak ya. Masih itu Daus Mini. Saya udah gede pak.
saya udah gede. Yang daus mini yang ono, yang kecil yang ono. Saya gede, ayo lihat dah. Ah, gede dari mana? Gede. Iya, daus mini. Kalau gede tuh jongkok ngengser. Tapi kan namanya separo, Pak. Lah iya, setengah. Iya, berarti mini. Grupnya namanya separo. Masa grup separo? Lah, cerah dia nama grup-grup lawaknya dia. Urusan malu. Kok lawak apa hubungannya? Lama kan? Mulu gue sodok, nah. Kalau mau nyodok, ngasih lampu sen. Ya udah, sekarang kita... Yeah. Lu tebak-tebakan berdua, siapa yang lucu, dia berhak untuk menempati ini kos-kosan. Oke. Baiklah para pendengar yang budiman. Ini pembawa radio. Acara dong. Kalau gue pembawa radio, gue maling. Oke deh, siap. Oke. Kita akan... Siapa dulu yang pertama? No, dia. Yuk, sekarang lu kasih tebakan ke Daus. Lu duluan. Mana? Oke. Nih. Apanya? Tadi kan lu bilang kasih tebakan ke Daus. Ya. Sini gua sampein. Bukan dikasih buat dikasih ke sini. Maksud dia nebak Daus, nebakin ke Daus. Bukan dia ngasih apa-apa. Tadi lu yang bilang, "Ayo kasih tebakan ke Daus." Lah kan berarti gua sampein. Gak main. Kalau lu enggak main, patungan bayarnya kurang. Lu enggak apa-apa deh duduk doang, yang penting duit ngumpul. Ya sekarang sono Reza. Okay. Lu kasih tebakan sama si Daus. Oke. Okay. Jadi ntar ini siapa yang lucu dia yang boleh tinggal di sini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Bagaimana? Ini mau ngasih Bang tebak-tebakan. Bapak ngalingin. Bapak ngalingin. Bapak komeng. Oh iya. Benar juga. Ya. Karena masa saya manggilnya pangalingin. Lah iya makanya. Ini jadi tebakan Pak Kagak. Dia ngajak ini nih, ngomong mulu. Emosi banget kayaknya. M. Oh. Oh. Pantesan enggak tadi enggak ada pantes-pantesnya gituan mah. Enggak ada. Oke, mulai. Profesi. Profesi apa yang paling dicintai sama wanita? Pakai dicin. Profesi dicintai sama wanita, dokter. Salah. Pilot. Salah. Nyerah. Apa? Nyerah. Profesi yang dicintai sama wanita, security. Kok security? Kenapa? Karena cuma security yang kalau ngomong dari HT ke HT. Temen lu. Kenapa lu girang lu? Girang aja. Kayak antaran ojek pas. Lu yang lucu dong bikin ketebakan. Oke. Yuk, lu tebak kiri. Ulangin DP. Sip. Itu temen lu gak dapat seragam daun pisang dipakai. Sip. Ini segmen ini kan nggak ada. Biarin aja deh. Lewat aja. Oke, tebakan artis. Artis apa yang paling bungsu? Artis yang paling bungsu. Yeah. Artis. Nyala salah. Belum. Ya apaan? Artis Indonesia. Salah. Hah? Tadi yang lewat tuh, bontot. Ya nggak lucu. Tadi tuh kan yang bontot namanya bontot, si bontot. Itu bukan arti. Siapa ya? Itu kupasan mangga. Berarti saya lucu, saya yang tinggal di atas dong. Lu menang. Astagfirullah. Binatang yang suka makan rumput. Tujuh huruf menurun. Kambing. Berapa kotak? Binatang. Kambing. Kotak. Binatang. Iya, kambing. Kucing. Kucing. Hei. Kucing 6. Lu nanya binatang yang suka makan rumput. Binatang yang suka makan rumput, budak. So ngebudeg-budegin orang. Kuping lu tuh banyak pipanya. Kayak gimana? Kambing. Hah? Kambing. Gua ketok pale lu nih, kambing. Cacing. Kambing! Mbe. Bo. Gua udah peragain kebo. Bang ini lo masih anget. Binatang yang suka nangkring di pohon kayu. Hah?
Hah? Monyet. Hah? Hah? Apa? Eh? Hah? Hah? Monyet. Hah? Bang Komeng. Hah? Pak Jarwo. Apa? Eh? Ayam. Monyet. Pekek. Monyet. Bukan jadi main kata-kataan nih, ngasih tahu pengen ngatain. Toke. Ngasih tahu dia. Kode. Toke. Eh, apa lu? Ayo, apa lu? Ikan, ikan apa yang suka nyanyi? Lah kita mau terus nggak? Udah jangan dengerin dia. Ikan yang suka nyanyi. Kita aja ngomong nggak didengerin. Ikan buruan. Hah? Eh. Ikan kau. Pak, itu pakai dikasih napas, Pak, eh. Siapa yang kasih napas? Eh. Ntar dulu, siapa yang dikasih napas? Itu. Eh, mana? Kenapa sih? Yang mana sih? Yang kasih napas mana? Udah. Gua mau beli dulu. Gua ada pesanan nih, ada mau beli bakso gua. Hah? Mau beli bakso gua. Di mana? Di sono kan bisa parkir loh. Hah? Kenapa? Emang di sini nggak boleh? Ada orang. Gak boleh aja. Emang di sini gak boleh? Ngapa sih sombong amat? Ya, ya. Gua mau beli bakso dulu. Ya. Yeah. Kan, tuh kan. Wah. Rusak tuh. Itu. Pungutin. Aduh. Eh, kenapa aduh, sih? Kenapa sih bro. Kok pada ribut-ribut aja? Kenapa sih? Nyari masalah terus tuh. Pak Bol. Ada masalah ya? Ya. Jarwo. Ini Tante. Si Komeng bikin rusuh, no, si Bolot juga begitu. Gak boleh gitu dong, gak boleh ribut-ribut. Ah, kan enak kalau damai-damai daripada beribut melulu. Apa? Ada surat dari Menteri Pertahanan? Catur, mengepret lo. Ya kali, namanya komandan. Emin. Pak Jarwo biasa aja kali matanya, Pak. Lihatnya begitu amat. Ya kagak. Pak, kenapa kok kalian ribut sih? Kan udah lama nyanyi bareng. Eh, orang tua ngobrol. Ajak duduk. Ajak duduk. Duduk lu. Tega. Tulangnya udah pada mencar lu, mau bikin jatuh aja lu. Kesian lu, tahu enggak? Aduh, lu udah baik hidupannya. Gue malu, 2020 gitu.